Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama channel YouTube saya. Oke, jadi di video kali ini saya mau berbagi informasi tentang mobil ini ya, Mitsubishi Pickup, yaitu L300. Jadi kemarin Bang John belum sempat bikin videonya. Jadi Bang John baru saja pulang touring dari Malang. Nah, sekarang kita mau liatin prosesnya untuk proses penggarapan modifikasi interior buat ini ya, mobil Mitsubishi L300 Pickup ini. Oke. Jadi kemarin sempat kita potong-potong. Jadi ini sekarang sudah sekitar berapa persen ya? Ya, sekitar 50%an. Jadi yang interior semula itu warnanya abu-abu seperti ini. Jadi kita rubah warnanya jadi hitam elegan. Karena kita juga mau nyesuaiin dengan bodinya, dan nanti kita juga ada pemasangan buat body kitnya. Body kit ini nanti kita akan tambahkan. Masih proses juga. Terus apa lagi ya? Ini masih proses. Ini plafon juga masih di apa tuh? Masih digarap di belakang. Middle trim juga masih digarap juga. Masih inilah, masih proses barang-barangnya. Kotor gak kameranya? Oke, kita lihat ke belakang. Oh ya, ini untuk plafonnya yang lagi kita proses, masih tahap penjahitan. Wah, penjahitan ya. Masih tahap penjahitan, terus masih desain juga. Terus ini lagi proses penggarapan untuk akrilik buat lampu-lampu nantinya. Jadi kita gunakan yang 4 mili. Kita akan buramkan lagi. Oke, sambil nunggu prosesnya jadi, kita lihat-lihat dulu. Ngantuk. Ini masih proses. Oke, kita jalan-jalan dulu. Di sini juga ada mobil Brio yang lagi mau kita custom untuk interiornya. Masih standar semuanya ya. Masih standar, masih original. Cuma ini cover udah di cover, cok. Tinggal tambahan audio. Dan kemarin teman-teman minta di review untuk mobil ininya ya. Mobil Honda Stream punya saya ini. Nah, ini sebenarnya dalemannya ini belum selesai, masih proses. Karena apa? Kita mengutamakan mobil pelanggan dulu. Soalnya kalau kita ngarap mobilnya sendiri, nanti pelanggan nggak kegarap-kegarap. Jadi kan mending punya pelanggan dulu. Nanti ini buat sampingan lah, sampingan. Untuk keluar dulu, kita lihat-lihat dulu deh. Ini plat nomor juga udah kita custom ya. Jadi glowing lah, glowing. Jadi glowing. Terus ini kita ada tambahan. Maaf ya suaranya kalau nggak kedengeran banget karena pinggir jalan. Saya juga udah pakai mic juga, tapi tetap aja kalau misalnya suara agak berisik tetap masuk. Terus sudah ada kamera belakang tambahan. Terus velg juga sudah kita ganti, tapi masih belum, tapi udah cakep sih. Pinginnya sih pakai velg yang ori, tapi kemarin nyari-nyari nggak enak karena bannya harus tipis, terus ET-nya itu terlalu lebar. Jadi saya pinginnya yang press body kayak gini,
tanpa merubah ini ya, tanpa merubah VCD. Jadi masih tetap ini ya, masih tetap orinya. Soalnya saya mau mempertahankan orinya. Gitu. Sambil jalan-jalan dulu lah. Ini kebun saya. Rencana mau buat apa nggak tahu nanti. Dulunya tingginya segini dulunya. Udah diambil ini dalamnya tanah loh. Pasir bukan tanah loh. Pasir, jadi kalau kalau mau bangun ini tinggal aduk-aduk aja. Mantap. Aduh. Capek banget baru pulang touring dari Malang 3 hari 3 malam. Tapi asik sama teman-teman Semarang. Capek banget. Tadi istirahat dulu, terus pengen bikin vlog aja. Jadi semangatnya tambah. Ya, ini ada ini loh. Saya nggak nanam loh. Ini ada labu. Labu, waduh. Ada labu. Padahal saya nggak nanam loh. Ini dari mana ya? Wah, rezeki ini. Bagus nih. Wah, ini buat sayuran. Iya ya. Dia ada bunganya juga ya ternyata ya. Labu hijau. Dia jadi seperti ini ya. Jadi dia berbuah tapi dia berbunga. Oh, gitu aja. Jadi dia buah dulu baru bunga gitu ya. Jadi kayak apa ya? Ternyata tuh bisa jadi pelajaran juga nih. Jadi yang sesuatu yang berbuah itu pasti berbunga. Tapi yang berbunga belum mesti berbuah. Gitu ya? Bener gak? Gini. Jadi sesuatu yang berbuah itu bisa berbunga. Tapi kalau yang berbunga belum tentu berbuah. Tapi bunga dulu apa buah dulu ya? Biasanya tuh buah terus bunga. Si. Bener apa salah? Pokoknya itulah. Jadi sesuatu yang berbuah itu belum tentu berbunga. Tapi kalau yang berbunga, bentar, ulangi. Jadi yang sesuatu yang berbunga, mana bunganya? Sesuatu yang berbunga, mana lagi? Oh, ini. Nah, ini tadi di mana ya? Oh, ini. Jadi sesuatu yang berbunga itu. Jadi sesuatu yang berbuah itu belum tentu dia berbunga. Nah, ini kok berbunga gitu loh. Buah terus bunga. Tapi kalau yang berbunga belum tentu berbuah. Ya itulah. Ngawur lah. Oke. Kita ke depan lagi aja. Malah mau review mobil kok malah ke kebon. Enak nih. Ini sekarang jam 1-an. Cuacanya itu mendung anget. Gimana itu? Oke, bosku. Kayaknya segini dulu, Pak ya. Karena ini masih proses. Barangkali nanti ada pertanyaan. Jadi nanti kita reviewnya ini ya. Kalau sudah jadi aja. Ini masih berantakan. Ini tinggal kita ngelapisin jok. Joknya nanti kita jahit, kita bongkar, ganti yang baru. Padahal ini baru loh. Padahal ini baru, ganti yang baru. Dia nih ownernya juga, wis mantep pokoknya, mantep jiwa, wani perih. Tapi tenang aja bosku, tak garapkan yang ini ya,
kita garapkan yang benar-benar detail lah. Jadi dari pabriknya lebih bagus dari pabriknya. Mantep gak itu? Garansi. Oke. Serius ini. Waduh. Mobil baru loh. Oh. Masih XX. Ini juga nanti ditambahkan spoiler-spoiler. Maaf, body kit. Terus nanti peleknya juga nanti akan kita ganti. Tentunya nanti kita akan ganti yang ini ya. Akan ganti yang pelek ori, tapi ownernya itu dia minta ini. Dia minta yang kuat. Terus buat muatan paling enggak 2 ton. Kalau enggak 2 ton, pokoknya 3 ton itu harus kuat. Makanya saya lagi nyari-nyari. Ini bagi teman-teman yang punya pelek baut berapa ini? Baut 5. Itu bisa DM. Kalau ada punyanya Toyota yang original, nanti bisa DM di bawah. Oke. Nanti kita calling-calling. Kalau ada yang punya, nanti bisa calling-calling. Oke, jadi sekian dulu video dari saya. Nanti saya mau ngedit itu video ini ya. Jadi kita mau ngedit video yang kemarin kita jalan-jalan. Teman-teman kayaknya seneng kalau lihatnya, soalnya tempatnya tuh keren, tempatnya tuh bagus, bagus, alami kayak daerah sini. Jadi dia ada gunung-gunung juga, ada bukit-bukit juga, terus wah, banyak ya. Ada tempat para layang juga, ada buat take down buat para layang, keren. Kalau mau tandem-tandem juga ada. Terus ada apa lagi ya? Oh ya, resortnya mantep. Oke, jadi gitu dulu, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sambung lagi.